Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba walam yaja'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, fa anta idza syi'ta ja'alta sahla, ja'alta as-sa'ba sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam majelis yang insyaallah diberkahi ini untuk melanjutkan kajian kita, pembahasan kita terhadap kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karyanya Syekhul Islam Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, salah satu ulama, salah satu mujtahid mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas, melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan pasal niat. Bagaimana kita harus mengikhlaskan niat kita ketika belajar maupun ketika mengajarkan Al-Quran. Kita sampai pada perkataan salah satu ulama yang bernama wa anil harithi al muhasibi rahimahullah, dari Harith al muhasibi rahimahullah taala. Namanya menarik nih, namanya muhasib. Muhasib itu merupakan isim fa'il dari hasaba yuhasibu muhasabatan, yang artinya melakukan introspeksi diri. Kenapa beliau dinamai al muhasibi, orang yang selalu mengintrospeksi diri? Disebutkan di hamisnya di sini, di catatan kakinya, ila lahu dzalika li'annahu kana yuhasibu nafsahu. Beliau dinamakan dengan al-muhasibi karena beliau yuhasibu nafsahu, selalu senantiasa terus-menerus itu mengintrospeksi dirinya. Makanya dia dinamakan al-muhasibi karena dia selalu mengintrospeksi dirinya. Apa yang beliau katakan? Rahimahullah ta'ala, qala as-sadiqu huwa alladhi la yubali law kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbi. As-sadiqu, orang yang jujur. Maksudnya apa? Orang yang ikhlas. Maksud dari jujur di sini adalah jujur niatnya. Ikhlas dalam perbuatannya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang jujur? Siapakah orang yang ikhlas? Dia adalah orang yang tidak peduli. Kalau misalkan seluruh nilai plus, seluruh keutamaan, seluruh fadilah-fadilah yang ada pada dirinya itu tidak diakui sama manusia. Lau kharaja kullu qadrin. Kalau misalkan keluar semua nilai plus, qadrin itu nilai plus ya. Nilai plus keutamaan. Kalau keluar seluruh nilai plus yang ada pada dirinya, tidak lagi diakui oleh hati-hatinya manusia, dia tidak peduli. La yubali. Dia tidak peduli. Kenapa? Min ajli solahi qalbi. Supaya hatinya tetap bersih, supaya hatinya tetap ikhlas mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
ketika dia misalkan dihina, dijelek-jelekkan, selama yang dihina itu dirinya, bukan Allah, bukan agama Rasul, bukan agama Allah, bukan Rasulullah, dia tidak peduli. Kenapa? Karena hatinya bersih. Hatinya bersih, dia tidak masalah kalau misalkan manusia-manusia yang lain itu menjelek-jelekkan dia. Karena dia tidak mencari penghargaan dari manusia. Wala yuhibbu ittila'an nasi 'ala mathaqilidz dzarri min husni 'amali. Kemudian ciri kedua dari orang yang jujur, orang yang ikhlas adalah wala yuhibbu, dia tidak suka ittila'an nas, manusia melihat 'ala mathaqilidz dzarri min husni 'amali. Dia tidak suka manusia melihat perbuatan-perbuatan baik yang dia kerjakan. Tentu setiap dari kita punya perbuatan-perbuatan baik, amal-amal ibadah yang hanya diketahui oleh kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan, wirid sehari berapa juz? Misalkan satu juz sehari, dua juz sehari, tiga juz sehari. Atau wirid misalkan baca Rotibul Abtos atau Rotibul Haddad atau baca zikir-zikir yang lain, zikir pagi petang, kemudian sholat tahajud, sholat duha. Itu kan perbuatan-perbuatan ibadah mahdhah yang harusnya hanya kita dan Allah yang tahu. Nah, tanda-tanda orang yang jujur, tanda-tanda orang yang ikhlas adalah dia nggak suka ibadah-ibadahnya itu diketahui oleh masyarakat, diketahui oleh manusia. Jadi dia nggak suka, misalkan dia lagi tahajud, ada orang yang lihat, dia nggak suka. Karena itu membuka potensi riya. Dia nggak suka ketika baca Quran, ada orang yang dengar. Karena itu membuka potensi sum'ah. Membuka potensi tasmi', ingin mencari, ingin didengarkan oleh manusia. Nah, itu tanda-tanda orang jujur. Yang kedua, dia tidak suka perbuatan baik dia itu diketahui oleh manusia. Wala yakrahu tila'an nasi 'ala as-sayyi'i min 'amalihi. Dan dia tidak benci kalau misalkan manusia melihat keburukan, melihat kekurangan yang ada pada dirinya. Kenapa? Karena setiap manusia selain para nabi itu punya potensi melakukan dosa. Kullu bani Adam khata'un, tapi ibrohnya di mana? Setiap bani Adam itu merupakan pendosa. Orang yang tidak luput dari kesalahan, tapi ibrohnya di mana? Ibrohnya adalah apakah dia mau bertaubat dari perbuatan dosa itu atau dia malah terus-terusan melakukan perbuatan dosa itu. Jadi tanda ikhlas, tanda orang jujur yang ketiga adalah dia tidak benci kalau misalkan manusia pernah melihat kekurangan ataupun keburukan dia yang dia pernah lakukan di masa lalu. Orang Sayyidina Umar aja, dia nggak malu. Atau, iya, dia pernah, Sayyidina Umar itu pernah menyebutkan bagaimana beliau itu sangat, mohon maaf ya, bagaimana beliau itu sangat bodoh sekali ketika zaman jahiliyah. Mohon maaf sekali lagi. Beliau pernah bilang sendiri, dulu saya itu punya Tuhan yang Tuhan itu merupakan kurma. Ketika saya lapar, saya makan kurma itu. Kemudian beliau berkata, "Bi'sal ilah." Sungguh itu merupakan seburuk-buruknya Tuhan. Jadi Sayyidina Umar, seluruh para sahabat tahu, dulu Sayyidina Umar itu orang orang yang kafir, kemudian orang yang pernah memusuhi Nabi. Tapi apakah itu mengurangi derajatnya Sayyidina Umar setelah dia masuk Islam? Tidak, sama sekali tidak mengurangi derajatnya Sayyidina Umar ketika sudah masuk Islam. Beliau menjadi salah satu 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanda yang ketiga dari orang ikhlas adalah dia tidak benci keburukan maupun kekurangan yang pernah dia lakukan di masa lalu. Yang penting apa? Yang penting dia sudah bertaubat dan tidak mengulangi kesalahan. Fa inna karahatahu lidzalika dalilun ala annahu yuhibbu azyadata indahum wa laisa hadza min akhlaqis siddiqin. Karena apa? Fa inna karahatahu, maka
Kalau misalkan dia benci perbuatan buruknya, kekurangannya itu diketahui sama orang lain, maka itu merupakan dalil, merupakan petunjuk bahwasanya dia ingin sesuatu yang lebih dari manusia. Ingin manusia memandang dia tanpa salah. Ingin manusia memandang dia seolah-olah sempurna tanpa dosa. Padahal tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Kullu bani Adama khata'un. Setiap bani Adam, setiap manusia, kecuali para nabi itu adalah orang-orang yang punya potensi melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya para pendosa, sebaik-baiknya para pelaku kesalahan adalah yang bertaubat dari kesalahan atau dosa tersebut. Walaisa hadza min akhlaqis siddiqin. Dan kalau misalkan tadi dia benci manusia itu lihat kekurangan dia, itu bukan merupakan ciri-ciri atau akhlaknya orang-orang yang ikhlas atau orang-orang yang jujur. Wa an ghairihi idza talabta Allah ta'ala bisidqi a'taka mir'atan tubsiru fiha kull shay'in min ajaibid dunya wal akhirah. Kemudian wa an ghairihi, dari ulama yang lain. Ulama yang lain berkata, di sini tidak disebutkan siapa yang mengatakan, cuma ini perkataannya para ulama. Idza talabta Allah ta'ala bisidqi. Jika kalian meminta, jika kamu meminta kepada Allah supaya diberikan keikhlasan, kejujuran dalam berniat, dalam beramal, apakah mir'atan? Allah akan memberikan kepadamu mir'atan, kaca, yang dengan kaca tersebut tubsiru fiha kulla syai'in min ajaibid dunya wal akhirah. Dengan kaca tersebut kamu dapat melihat segala sesuatu yang merupakan keajaiban, keanehan dunia dan akhirat. Keanehan dunia, maksudnya apa? Keanehan dunia. Bahwasanya dunia ini ternyata benar-benar hina, benar-benar tidak ada harganya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Makanya benar-benar aneh dunia. Sebegitu hinanya, tapi masih banyak orang yang mencari keuntungan-keuntungan duniawi. Jadi kalau kita minta kepada Allah supaya diberikan ikhlas, Allah akan memberikan kepada kita apa? Kaca, yang mana dengan kaca tersebut kita dapat melihat betapa hinanya dunia dan betapa mulianya akhirat. Sehingga kita menjadikan dunia sebagai ladang, sebagai tempat untuk mengumpulkan persiapan, mengumpulkan bekal untuk di akhirat. Jadi kita memanfaatkan dunia untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Nah, dengan ini kita menutup pembahasan yang berkaitan dengan ikhlas. Wa aqawilus salafi fi hadza katsiratun asyarna ila hadhil ahruf minha. Sebenarnya masih banyak perkataan-perkataan para ulama salaf yang berkaitan tentang ikhlas. Asyarna, telah kami tunjukkan kepada bagian, sebagian dari perkataan ulama salaf. Jadi nggak seluruh perkataan ulama salaf ditulis, tapi sebagian aja yang penting-penting, yang indah-indah. Tambihan al-matlub sebagai bentuk memberikan perhatian terhadap matlub, yaitu ikhlas. Supaya kita lebih fokus terhadap ikhlas. Supaya kita menaruh perhatian yang lebih terhadap ikhlas. Maka dzakartu jumalan min dzalika ma'a syarhiha fi awwal syarh al-muhadzabi wa dhamamtu ilaiha min adabil mu'allimi wal mut'allimi wal faqihi wal mutafaqqihi ma la yastaghni anhu talibu ilmin. Jadi perkataan-perkataan ulama yang berkaitan tentang ikhlas yang sudah dijelaskan pada bab ini itu juga disebutkan dalam kitab Syarhul Muhadzabnya Imam Nawawi. Kemudian kita lanjut ke pasal selanjutnya. Faslun fil i'radi an a'radi ad-dunya. Pasal yang membahas tentang bagaimana seorang guru harus menjauhi. Al-i'rad itu artinya apa? Dari fi'ilnya a'rada yu'aridu i'radan, yang artinya menjauhi. Bagaimana seorang guru harus menjauhi tujuan-tujuan yang berbau duniawi. Seorang guru Quran atau guru-guru agama ya, harus menjauhi tujuan-tujuan duniawi atau
keuntungan-keuntungan duniawi. Qala al-Imamun Nawawi rahimahullahu taala wa yanbaghi alla yaqsida bihi tawassulan ila 'aradin min a'radid dunya min malin aw riyasatin aw wajahatin aw irtifa'in ala aqranih aw thana'in 'inda an-nas aw sarfi wujuhi an-nas ilayhi aw nahwi dhalik. Wa yanbaghi, dan wajib bagi seorang guru, bagi seorang guru Quran, seorang mukri, ya, alla yaqsida bihi tawassulan ila 'aradin min a'radid dunya. Wajib bagi seorang guru Quran, dia tidak memaksudkan dari pengajarannya, dia tidak meniatkan dari pengajarannya untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi. Tapi dia mengajarkan Quran, ya, tujuannya adalah untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, itu aja. Keuntungan-keuntungan duniawi itu bukan tujuan, tapi sesuatu yang pasti dia dapatkan. Tapi itu bukan tujuan. Tujuannya adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya keuntungan-keuntungan duniawi? Apa contohnya niat-niat yang salah? Misalkan ingin mendapatkan min malin, mendapatkan harta. Jadi, ada sebagian golongan dari para guru-guru Quran, mau di Indonesia, mau di Mesir, mau di Arab Saudi, di belahan dunia manapun, yang mana ketika yang datang muridnya itu kaya, langsung dia terima jadi muridnya. Supaya apa? Supaya nanti dia akan mendapatkan keuntungan harta dari murid yang kaya tersebut. Bahkan ini sejak, bukan zaman sekarang, sejak zamannya Imam Al-Ajuri itu sudah disebutkan. Sudah abad ke-3 Hijriah itu sudah ada. Dan di zaman Nawawi juga, di zamannya Imam Nawawi juga sudah ada. Apalagi di zaman sekarang, pasti banyak para ulama, para mukri, para guru Quran yang dia ketika yang datang itu muridnya kaya, dia terima supaya dapat harta. Tapi ketika yang datang itu orang miskin, nggak punya uang, fakir, dari golongan menengah ke bawah, langsung dia tolak. Dia nggak mau menerima bacaan, dia nggak mau mengajar orang-orang yang miskin. Para orang miskin nggak bisa memberikan dia harta. Nah, itu yang dilarang. Kita nggak boleh mengajarkan Quran dengan tujuan mendapatkan harta. Kemudian yang kedua, auriyasah. Niat yang salah. Kedua, contohnya adalah kita mengajarkan Quran atau ada orang mengajarkan Quran tujuannya untuk mendapatkan kekuasaan. Contohnya gimana misalkan? Misalkan nih, datang anaknya pejabat datang ke kita, langsung kita terima, ayo sini ngaji sama aku. Ayo sini kamu, ana bimbing untuk menghafal Quran. Itu ketika anaknya pejabat. Tapi ketika anaknya buruh yang datang, anaknya petani yang datang, langsung ditolak karena petani ataupun buruh tidak bisa memberikan kepada dia kekuasaan ataupun ketenaran. Itu juga nggak boleh. Dan itu sudah ada sejak zamannya Imam Nawawi. Buktinya apa? Buktinya Imam Nawawi itu tadi disebutkan dalam kitab ini. Awwajaha. Atau misalkan ada orang yang mengajarkan Quran dengan niat untuk mendapatkan kedudukan. Itu juga nggak boleh. Awirtifa'in ala akoroni. Atau mengajarkan Quran supaya dia melebihi teman-temannya. Oh, kamu punya berapa murid? Kamu punya 10 murid. Oh, ternyata saya punya 20 murid loh. Oh, kamu baru punya 20. Saya sudah punya 50. Jadi untuk mengajarkan Quran untuk menyaingi atau merasa lebih baik daripada kawan-kawannya. Au sana'in 'indan nas, atau niat yang salah selanjutnya, contohnya niat yang salah. Au sana'in 'indan nas, mengajarkan Quran untuk mendapatkan puji-pujian dari manusia. Masya Allah, si Fulan mengajarkan Quran dengan ikhlas, banyak sekali muridnya, penjelasannya jelas, penjelasannya sangat mudah dipahami. Jadi dia mengajarkan Quran cuma untuk mendapatkan puji-pujian dari manusia, itu juga nggak boleh. Ausar fi wujuhin nas ilaihi, atau mengajarkan Quran untuk apa? Untuk menarik pandangan manusia kepadanya. Jadi dia mengajarkan Quran supaya terkenal.
Au nahwi dzalik, atau yang semisalnya. Ini contoh-contoh saja. Kalau ada contoh-contoh yang lain, niat-niat yang salah yang lain itu dikiaskan kepada niat-niat ini juga nggak boleh. Jadi yang boleh adalah hanya niat mengajarkan Quran untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yashinul muqri'u iqra'ahu bitama'in fi rifqin yahsulu lahu min ba'di man yaqra'u ilayhi. Wala yashinu, apa artinya yashinu? Syana yashinu artinya menodai. Jangan sampai para guru Quran menodai pengajarannya. Dengan apa? Dengan sifat tamak. Dengan sifat ingin mendapatkan riftin, mendapatkan keramahan. Yahsulu lahu min ba'di man yaqra'u ilaihi, yang dia dapatkan dari murid-muridnya. Jangan sampai para guru menodai pengajarannya dengan sifat tamak, sifat ingin mendapatkan keramahan dari murid-muridnya. Gimana tuh? Jadi kita mengajar, niatnya apa kita mengajar? Supaya murid-muridnya bersikap ramah kepada kita, menghormati kita. Itu juga tidak boleh, itu juga termasuk niat yang salah. Sawa'un kana rifqu malan au khidmatan wa in qalla. Baik arifku, apa keramahan tersebut berupa harta maupun berupa pelayanan. Sama saja, mau keramahan tersebut bentuknya adalah harta, jadi kita mengajar, kemudian dapat keramahan yang berbentuk harta, kita dikasih uang, dikasih mobil, dikasih rumah, karena kita sudah mengajar. Au khidmah, atau berupa pelayanan. Jadi, misalkan si Fulan mengajarkan Quran supaya dia dapat pembantu, supaya dapat khodim, supaya dapat dalem, ya, untuk membantu urusan dia sehari-hari. Itu juga niat yang salah. Wa in qalla, meskipun sedikit. Ini kita sedang membahas niat loh. Kita sedang membahas niat. Yang tidak diperbolehkan itu ingin atau meniatkan. Tapi kalau misalkan ada orang kemudian ngasih kita hadiah, kemudian ngasih kita misalkan harta, apakah boleh kita terima? Mengasih kita misalkan gaji ketika mengajarkan Quran itu boleh untuk kita terima. Cuman nggak boleh kita jadikan sebagai tujuan. Nah, itu yang salah. Kita nggak boleh menjadikan harta sebagai tujuan, tapi kita boleh menerima gaji ketika kita mengajar Quran. Gaji atas apa? Atas kerja keras kita, atas waktu yang kita berikan. Bukan ilmu, bukan gaji atas ilmu yang kita ajarkan, tapi atas effort, atas waktu yang sudah kita berikan. Tapi ini kita sedang membahas tentang niat-niat yang salah yang mungkin muncul dari seorang guru. Karena kita sedang membahas akhlaknya siapa? Akhlaknya guru terlebih dahulu. Kita sedang membahas akhlaknya guru terlebih dahulu. Sebelum kita bicara akhlaknya sang murid. Wala yashinul muqri'u iqra'ahu bitama'in fi rifqin yahsul lahu min ba'di ma yaqra'u 'alaihi. Seorang mukri nggak boleh menodai pengajarannya dengan sifat tamak ingin mendapatkan keramahan dari murid-muridnya. Baik keramahan tersebut bentuknya adalah harta maupun pelayanan. Walau kana ala suratil hadiyatil lati laula qira'atuhu 'alaihi lama ahdaha ilaihi. Bahkan kalau misalkan keramahan tersebut itu bentuknya hanya berupa hadiah. Tapi hadiah tersebut tidak akan diberikan kecuali karena dia sudah mengajarkan si murid. Kalau misalkan muridnya nggak diajarkan sama gurunya, maka muridnya nggak akan memberikan hadiah kepada guru tersebut. Itu juga nggak boleh. Nggak boleh mengharapkan hadiah dari sang murid. Tapi apakah boleh menerima? Para ulama berbeda pendapat. Apakah boleh seorang guru menerima hadiah dari murid atau nggak boleh? Nah, di situ ada perbedaan ulama. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Salah satu yang bilang nggak boleh adalah guru-guru kami di Mesir. Misalkan Syekh Mustafa Al-Hallus, kemudian guru-guru kami di Kulliyatul Quran, di Tonto, di Mesir, itu nggak mau menerima hadiah. Pernah anak kasih kopiah songkok nasional, pernah ana mau kasih apa kitab gitu, atau iya yang pernah mau ana kasih songkok dan juga beberapa hadiah gitu, tapi ditolak.
Karena apa? Karena mereka nggak mau mengambil sepeser pun dari murid. Tapi ada juga guru-guru kami yang menerima hadiah. Jadi boleh atau nggak boleh itu ada perbedaan ulama di situ. Silahkan bebas mau ikut yang mana. Insya Allah dua-duanya tidak melanggar hukum syarak. Qala Allah Ta'ala, wa man kana yuridu harsa dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Wa man kana yuridu harsa dunya nu'tihi minha. Ini sebenarnya potongan akhir ayat ya. Depannya gimana? Depan ayatnya, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harfih. Barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, barang siapa yang menginginkan pahala di akhirat, nazid lahu fi harfih. Maka akan kami tambahkan, akan kami lipat gandakan pahala di akhirat nanti. Kemudian mukobalahnya, selain itu atau sebaliknya, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Tapi barang siapa dan barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, maka akan kami kasih sebagian. Perhatikan bahasanya. Sebagian dari keuntungan dunia, enggak seluruhnya. Kalau kita ingin keuntungan akhirat, kita diberikan seluruhnya dan dilipat gandakan. Kalau kita ingin keuntungan dunia, kita hanya diberikan sebagian dari keuntungan dunia. Jadi perbandingannya jauh. Perbandingannya jauh. Kalau misalnya di akhirat kita dapat lipat ganda, dapat surga, dapat sungai, dapat bidadari, dapat buah-buahan, banyak sekali yang kita dapatkan di akhirat. Kalau kita meniatkan untuk mendapatkan akhirat. Tapi kalau kita meniatkan untuk mendapatkan dunia, kita hanya dapat dunia, bahkan bukan seluruh dunia, tapi sebagian dari dunia tersebut. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, dia akan diberikan sebagian dari keuntungan tersebut dan tidak mendapatkan bagian di akhirat kelak. Jadi ngeri itu. Kalau salah niat itu ngeri sekali. Nggak dapat bagian di akhirat kalau kita cuma meniatkan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tidak dapat bagian di akhirat. Kemudian dalil lain, man kana yuridul ajilata ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Man kana yuridul ajilata ta'ajjalna lah. Barang siapa yang menginginkan ajilah. Barang siapa yang menginginkan ajilah. Apa itu ajilah? Ajilah itu keuntungan duniawi. Barang siapa yang menginginkan keuntungan duniawi, ajalna, akan kami berikan lahu kepadanya. Fiha ma nasya'u liman nurid. Dengan apa yang kami kehendaki dan apa dengan apa yang kami pilih. Kepada siapa yang kami kehendaki dan dengan apa yang kami kehendaki. Barang siapa yang menginginkan dunia, akan kami berikan dunia kepada dia dengan apa yang kami kehendaki dan apa yang kami inginkan. Tumma ja'alna lahu jahannam. Ini cuma potongan ayat. Cuma potongan ayat. Tapi lanjutannya apa? Tumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian akan kami berikan, akan kami jadikan neraka sebagai tempat tinggalnya. Itu balasan bagi siapa? Balasan bagi orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Yaslaha madmuman madhura. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama 'ilman yubtaghu bihi wajhullahi ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajida arfal jannati yawmal qiyamah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda,
Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala. Barang siapa yang menuntut ilmu agama. Mimma yubtagha bihi wajhullah maksudnya adalah ilmu agama. Ilmu yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa terjemahan pasnya? Barang siapa yang menuntut ilmu agama, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradun minad dunya. Akan tetapi dia tidak mempelajari ilmu agama tersebut kecuali untuk mendapatkan kehidupan dunia, keuntungan dunia. Lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah. Dia tidak akan mendapatkan, dia tidak akan dapat mencium wanginya surga di hari kiamat. Padahal kalau dalam hadis lain ya, wanginya surga itu bisa dicium dari perjalanan 70 tahun. Wanginya surga itu dapat dicium dari perjalanan 70 tahun. Ini orang yang salah niat. Orang yang, ini tapi parah banget sih, ini parah banget. Orang yang tadi belajar ilmu agama tapi untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Jadi dia menjadikan akhirat, dia menjadikan aktivitas akhirat, dia menjadikan ibadah sebagai wasilah untuk mendapatkan dunia. Ini parah sih. Makanya balasannya juga parah, juga ngeri balasannya. Dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu bisa dicium selama di jarak 70 tahun. Dicium apa? Mencium bau surga aja nggak bisa, apalagi masuk. Nggak akan bisa masuk surga. Karena mencium aja nggak bisa, apalagi masuk. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin, diriwayatkan dari oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Wa misluhu ahaditsu katsirah, dan masih banyak hadis-hadis yang semisalnya. Jadi pelajarannya apa? Jangan sampai kita belajar nahwu, belajar sorof, belajar tafsir, belajar hadis, ngapalin Quran. Jangan kita jadikan belajar tadi untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan perhatian manusia, untuk mendapatkan harta. Tapi ya kita niatkan belajar agama untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengetahui hukum-hukum Allah. Ketika kita tahu hukum Allah, kita lakukan, kita laksanakan, kita patuhi. Itu tujuannya, bukan untuk mendapatkan keuntungan dunia. Wa an Anas wa Hudzaifah wa Ka'b bin Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Anas bin Malik dan juga Hudzaifah dan juga Ka'ab bin Malik bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talaba al-ilma liyumariya bihi as-sufaha, barang siapa yang menuntut ilmu liyumariya, untuk mendebat, untuk berdiskusi dengan orang-orang bodoh. Jadi kita menuntut ilmu nih, belajar tafsir misalkan, belajar akidah, kemudian datang ke majelisnya orang-orang yang bodoh, orang-orang awam. Kemudian di situ kita debat mereka, kita salah-salahkan mereka, kita ejek mereka orang-orang bodoh. Barang siapa yang menuntut ilmu, tujuannya untuk itu, nanti kita lihat balasannya seperti apa. Au yukatsiru bihil ulama, atau menuntut ilmu untuk menyaingi para ulama supaya lebih hebat daripada para ulama. Jadi belajar tafsir sampai S1, S2, S3 untuk menyaingi misalkan Syekh Mutawalli Sya'rawi atau untuk menyaingi misalkan guru-guru kita di Al-Azhar. Apa balasannya? Orang yang menuntut ilmu untuk membanggakan diri di hadapan para ulama, untuk sombong di hadapan para ulama. Apa balasannya? Nanti di akhir dijelaskan. Aw yasrifa bihi wujuhan nas, atau menuntut ilmu supaya mendapatkan perhatian manusia. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siapkan siapkan diri untuk masuk ke neraka. Sudah disediakan bagi dia tempat duduk di neraka. Tadi ya. Barang siapa yang menuntut ilmu, yang pertama menuntut ilmu untuk
berdebat dengan orang-orang bodoh, datang ke majelisnya orang-orang bodoh, kemudian mendebat mereka. Atau yang menurut ilmu untuk membanggakan diri sombong di hadapan para ulama. Atau yang menurut ilmu untuk menarik perhatian manusia. Ketiga orang ini, ketiga golongan ini, itu akan masuk ke neraka. Atau dalam riwayat lain, adkhalahullahu nar, akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pasal yang membahas tentang niat-niat yang salah, tujuan-tujuan yang salah ketika mengajarkan atau menuntut ilmu. Kemudian kita lanjut ke pasal selanjutnya. Faslun fi mahdhurati niyati ta'lim. Pasal yang membahas tentang apa? Larangan-larangan, niat yang dilarang. Pasal yang membahas tentang niat-niat yang dilarang ketika mengajarkan ilmu atau mengajarkan Al-Quran. Membahas niat-niat yang dilarang, yang terlarang ketika mengajarkan Al-Quran. Wal yahzar kullal hadari min qasdihi at-taksir bi kasratil mushtaghilina alayhi wal mukhtalifina ilayhi. Harus berhati-hati dan sangat berhati-hati. Harus waspada dengan penuh kewaspadaan dari niat memperbanyak murid. Min qasdihi at-taksir bi kasratil mushtaghilina alayhi. Jadi termasuk niat yang salah adalah kita mengajarkan ilmu untuk mendapatkan banyak murid. Untuk mendapatkan banyak followers. Banyak pengikut. Itu niat yang salah. Wal mukhtalifina ilaihi, yang datang dan pergi. Saking banyaknya. Wal yahzar min karahiyati qira'ati ashabihi ala ghairihi mimma yuntafa'u bih. Dan jangan sampai seorang guru itu nggak suka murid-muridnya belajar ke guru yang lain. Misalkan nih, kita punya majelis, majelis Quran, membimbing masyarakat untuk belajar menghafalkan Al-Quran. Masyarakat hadir di majelis kita, tapi masyarakat juga punya keinginan untuk hadir di majelis ustadz yang lain yang mengajarkan, misalkan ilmu yang lain, hadis, ilmu nahwu, ilmu sorof. Maka jangan sampai kita melarang murid kita untuk belajar dengan guru-guru yang lain. Itu nggak boleh. Wahadihi musibatun yubtala bihi ba'dul muallimin al-jahilin. Ini merupakan musibah yang menimpa beberapa muallim yang bodoh. Beberapa guru yang bodoh. Wahia dilalatun bayyinatun min sahibiha ala su'i niyatihi wa fasadi tawiyatihi. Dan ini merupakan dalil bahwasannya guru tersebut tidak punya niat yang ikhlas, niatnya rusak, batinnya itu rusak. Bal hiya hujjatun qati'atun ala adami iradatihi bi ta'limihi wajhallahi ta'ala al-karim. Dan itu merupakan bukti yang sangat pasti bahwasanya dia itu pasti nggak ikhlas ketika mengajarkan Quran. Fa innahu law arada Allah ta'ala bi ta'limihi. Kalau misalkan dia itu menginginkan Allah, kalau dia itu bertujuan untuk mendapatkan ridha dari Allah, lamma kariha dzalik. Dia tidak akan benci murid-muridnya belajar ke ustadz yang lain, ke guru-guru yang lain. Bal qala li nafsihi, akan tapi dia akan berkata pada dirinya, ana aradtu tha'ata bi ta'limihi wa qad hasalat. Aku mengajar itu tujuannya untuk ketaatan, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan itu sudah aku dapatkan. Sudah terjadi. Sudah dapat pahalanya juga insya Allah. Wahua dan muridnya qasada bi qira'atihi ala ghairi ziyadati ilmi. Dan muridnya itu belajar ke guru yang lain tujuannya adalah untuk mendapatkan banyak ilmu, untuk mendapatkan tambahan ilmu. Fala ataba alaihi. Maka tidak ada celaan bagi murid tersebut. Maka dia tidak akan mencegah murid tersebut untuk belajar ke guru yang lain. Karena murid tersebut ingin mendapatkan tambahan ilmu dari guru yang lain. Sedangkan dia, gurunya, mengajarkan murid tersebut ya karena untuk mendapatkan ketaatan, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia nggak akan mempermasalahkan mau muridnya mau belajar lagi ke guru yang mana, itu nggak mempermasalahkan.
وقد روينا في مسند الإمام المجمع على حفظه وإمامته أبي محمد الدارمي، أبي محمد الدارمي رحمه الله تعالى، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. Ini perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pesannya, wasiatnya Sayyidina Ali kepada para penuntut ilmu. Wahai para penuntut ilmu, wahai para pengemban ilmu, i'malu bih, amalkan ilmu yang sudah antum pelajari. Fa innamal alimu man 'amila bima 'alim. Karena yang disebut alim, yang disebut ulama adalah mereka yang mengamalkan apa yang dia ketahui. Tahu sholat wajib dia kerjakan, tahu zakat wajib dia kerjakan, tahu riba haram dia tinggalkan, tahu pacaran haram dia tinggalkan, tahu misalkan jihad itu wajib dia kerjakan, dia berusaha supaya jihad itu terwujud kembali. Tahu kalau misalkan dakwah itu wajib dia lakukan setiap aktivitasnya, setiap ada kesempatan untuk berdakwah dia lakukan kesempatan itu. Kalau nggak ada kesempatan dia cari kesempatan untuk dakwah. Jadi dia mengamalkan apa yang sudah dia ketahui. Quran nyuruh dia misalkan. Quran nyuruh dia untuk puasa misalkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka dia berpuasa. Quran menyuruh dia untuk berhaji. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, maka dia menabung untuk bisa berangkat haji dan bisa berangkat umroh dan seterusnya. Jadi ilmu yang sudah dia kuasai, dia amalkan, dia representasikan dalam perbuatan sehari-hari. Wa wafaqa ilmahu amalah. Dan yang ilmunya, seorang alim adalah yang ilmunya itu sesuai dengan amalnya, atau amalnya sesuai dengan ilmunya. Wa wafaqa amaluhu ilmah. Ini ada takdim takhir ya. Jadi fa'ilnya itu amal, maf'ulnya itu ilmahu. Jadi wa wafaqa amaluhu ilmahu. Yang perbuatannya sesuai dengan ilmunya. Kalau misalkan ada penghafal Quran misalkan hafal 30 juz. Tahu bahwasanya Quran itu mengatur, menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan, wala taqrabu zina innahu kana fahisyah misalkan. Kemudian dia malah pacaran, maka itu tidak disebut alim. Misalkan ada pejabat hafal Quran 30 juz. Tahu bahwasanya korupsi itu haram, mencuri itu haram, tapi malah dia korupsi, maka dia tidak disebut sebagai alim. Ada orang hafal Quran, tahu misalkan hijab itu wajib, cuma dia nggak pakai hijab, maka itu bukan alim karena amalnya menyelisih ilmu. Wa tukhalifu sayyiratahum 'alaniyatuhum. Kemudian seorang alim, nah, mana nih? Wasayakunu aqwamun yahmiluna al-ilma la yujawizu tarafiyahum. Dan akan datang suatu masa di mana ada suatu kaum, ada banyak kaum yang mereka menghafalkan ilmu. Mereka menguasai ilmu, mengemban ilmu, akan tetapi ilmu tersebut la yujawizu tarafiyahum. Tidak melewati tenggorokan, cuma sekedar di lisan, cuma sekedar dihafal, cuma sekedar dilafatkan, tapi nggak masuk ke hati, nggak diyakini oleh hati. Kalau misalkan ilmu tersebut masuk ke hati kita, diyakini oleh hati kita, pasti akan mempengaruhi tingkah laku kita. Tapi ini masalahnya, ilmunya nggak sampai ke hati. Cuma dilafatkan, cuma dihafalkan, di murojaah, cuma diulang-ulang pakai lisan. Tapi nggak mempengaruhi tingkah laku dia. Akan datang suatu masa di mana nanti akan banyak orang itu menghafal ilmu, menguasai ilmu, tapi ilmunya itu tidak melewati tenggorokan mereka. Jadi mentoknya di hati, mentoknya di mana? Mentoknya di lisan, cuma dilafatkan, cuma diajarkan, cuma dimurojaah, diulang-ulang, tapi nggak sampai ke hati.
yukhalifu amaluhum ilmahum, perbuatan mereka itu menyelisihi ilmu mereka. Wa tukhalifu sayratahum ala niyatuhum, ketika sendiri itu berbeda ketika di depan orang banyak. Ketika di depan orang banyak kelihatan soleh, ketika sendiri munafik. Gitu. Yajlisuna halakon yubahi ba'duhum ba'duh, mereka mengadakan majlis, mengadakan halakoh yang di dalamnya mereka membanggakan ilmu mereka satu sama lain. Hatta inna rujula la yaghdhabu ala jalisihi ayajlisa ila ghairihi wa yada. Bahkan sampai pada taraf seorang itu benci ketika muridnya belajar kepada guru yang lain. Ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ila Allah taala. Amal-amal mereka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad shahha 'ind al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala annahu qala wadittu an هذا الخلق وتعلم هذا العلم يعني علمه وكتبه على ألا ينسب إلي حرف منه. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i, beliau berkata, "Wadittu, aku berharap." Imam Syafi'i berharap. Berharap apa? "Anna hadzal khalq," murid-muridnya dia yang belajar ilmunya Imam Syafi'i, yang belajar kitab-kitabnya Imam Syafi'i, "ala alla yansuba ilayya harfun." Mereka atau Imam Syafi'i berharap murid-muridnya tidak menisbahkan ilmu yang sudah mereka pelajari kepada Imam Syafi'i. Jadi gini, Imam Syafi'i punya murid. Kemudian ketika muridnya nanti mengajarkan ilmunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berharap supaya muridnya ketika mengajarkan ilmunya Imam Syafi'i itu tidak menyebutkan namanya Imam Syafi'i. Saking ikhlasnya beliau, saking tulusnya beliau mengajar karena Allah Subhanahu wa taala, beliau nggak ingin disebut. Bahkan meskipun satu huruf. Jadi satu huruf, Imam Syafi'i nggak ingin ilmu yang sudah beliau ajarkan kepada murid-muridnya itu dinisbahkan kepadanya. Walau cuma satu huruf. Walau cuma satu huruf dari Imam Syafi'i, walau cuma satu pelajaran dari Imam Syafi'i, beliau tidak ingin disebut. Oh, ini merupakan, misalkan muridnya bilang gini, "Oh, ini merupakan ilmu yang saya pelajari dari Imam Syafi'i. Ini merupakan kitabnya Imam Syafi'i." Imam Syafi'i nggak pengen namanya disebut oleh murid-muridnya. Biarkan apa ilmu beliau, kitab-kitab beliau itu diganjar, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menandakan apa? Menandakan betapa ikhlasnya Imam Syafi'i ketika mengajar, ketika menulis kitab, sampai tidak ingin disebut oleh murid-muridnya. Meskipun pada faktanya ilmu yang disampaikan muridnya itu ilmunya Imam Syafi'i. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita amalkan, dapat kita manfaatkan di dunia dan di akhirat. Silahkan kalau misalkan ada pertanyaan dari ustadz-ustadzah sekali ini. Ustaz, boleh bertanya? Iya, kalau tidak ada pertanyaan, ana tutup dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Ada, Ustaz. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah datangnya dari ana pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.